Ya, setelah penantian yang begitu lama, ya alhamdulillah akhirnya berhasil. Ini bukan selembar kertasnya, ijazahnya saja, tetapi bermakna untuk memotivasi anak-anaknya juga nanti dalam hal pendidikan gitu ya, memotivasi diri. Dulu saya desak terus mamanya supaya selesai, sampai motivasi yang saya sampaikan apa? Kamu lulus kalau bukan untuk kamu, untuk orang tua aja, bahagiakan orang tua. Baru dia mau kerja keras untuk skripsi, akhirnya lulus. Pertama saya bersyukur banget ya, alhamdulillah. Dari ngomong apa? Punya anak juga ada sarjana gitu ya, senang banget. Walaupun menjalani sama kayak saya, punya anak dulu baru akhirnya meraih sarjananya. Tapi ya, ilmu itu kan sampai kapanpun bisa dicapai ya.